Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah ditunggu-tunggu, sekarang tanggal 2 dan ini video pertama gue bikin di 2021. Karena kalian di Instagram tidak membantu ya, tidak membantu gue untuk memilih potongan apa yang cocok. Jadi gue akan ngobrol aja sama si capsternya, potongan apa yang cocok, sama si buat berewak gue apa yang cocok. So, ya kita jalan bareng-bareng menuju ke Golden Hair Studio. Let's go. Udah sampai dan lagi ada pada ibu-ibu ya. Oh, lagi ada ibu-ibu. Potongnya ntar aja, cuma kita keramas apa enggak nih, Mas? Keramas lah. Keramas. Jadi kita keramas dulu kali ya. Ayo. Gua terakhir potong juga di Golden Hair sini sama Mas Reja juga tuh. Oh beneran sih, maksudnya bersih terus clean. Setelah potong tuh gue dapet kliknya itu di Golden Hair Studio, mulai dari rambut sama brewok gue. Jadi ya kalian juga banyak, beberapa dari kalian masyarakat gentle juga sering main ke sini setelah gue potong-potong di sini. Karena emang keren, Mas Reja nih emang top marco top. Ntar dulu gue mau tidur dulu, cuci rambutnya. Jadi dirapin aja dulu mas, sampingnya mas. Nah, gue ditanyain, jadi gue nyukurnya paling rapin samping dulu mas. Nanti bagian atasnya kita lihat bagusnya diapain. Sampingnya aja dulu. Sampingnya udah ada kelar dikit, nanti deh, nanti kalau misalnya udah kelar deh nanti kita ajak ngobrol Mas Reja potongnya gimana-gimana, jadi gue bisa main HP nyantai, oke? Iya, bagian samping udah kelar, tinggal bagian atas nih, enaknya diapain ya? Dirapin dikit aja nih mas, gue tuh pengen panjang soalnya mas, sebenernya mas lo pengen gue panjangin, gue juga bingung mau potong gimana, cuma ntar kita lihat deh hasilnya gimana ya. Ntar kalau udah kelar, gue bikin lagi videonya ngobrol bareng Mas Reja, oke? Ya karena gue galau bagian atasnya diapain, jadi gue lihat dulu untuk rapiin bagian brewoknya. Kalau misalnya brewok udah rapi terus masih cocok sama atasnya, mungkin kayak gue nggak potong. Cuma oke deh kita lihat, rapiin dulu brewoknya nih. Brewoknya kayak biasa yang tebel ke bawah gitu. Oke. Kelihatan balikin gue. Udah dipendekin brewoknya, ini tinggal dirapiin bagian bawah harusnya. Sama bagian pipinya, sama yang gue demen dari Mas Reja nih, dia jago banget nge-fade bagian... Ah, nanti deh lu lihat deh. Nah, gue udah kelar. Jadi gue tadi emang gak bikin video banyak karena gue pengen menikmati keenakan dipotong sama Mas Reja. Jadi Mas Reja, boleh ceritain dikit mas, ini gue tanpa ada gambar, gue tanpa minta rekomendasi gimana-gimana. Cuma, ya gimana mas, coba ceritakan sedikit bagaimana bisa hasilnya jadi seperti ini mas. Oke, mantap. Gini ya, Bimo ini kan sebenarnya karakternya lurus rambut. Iya. Iya, karakter itu emang lurus rambutnya. Ini keriting ini kan emang hasil itu ya Bim? Iya, gue keritingin kan. Iya. Tambah keren sih dikeritingin kayak gini. Buat samping dia emang... Samping ukuran berapa nih mas? Gue ngambil gradasi dari mulai 4. Yang paling bawah berapa nih? Paling tipis berapa? Paling tipis masih di 1. 1 penuh. Oke, terus ke atasnya 4. Makin ke 2 dan 4.
Oke. Okay. Jadi ya, biar dia tetap kelihatan square di sininya. Jadi kepala dia nggak bikin kayak telur gitu kan. Tuh, dia paham tuh. Materi aja paham tuh buat kalian jadi, yang bentuk mukanya gimana-gimana tuh dia paham tuh. Pasin mukanya sama si Bimo juga. Bimo biar ya kelihatan tampan-tampan lah ya. Yo. Amin. Ya. Ini rambut atasnya tuh. Jadi gue emang pengen lebih nggak pengen dihabisin, nggak pengen pendek banget. Jadi di ya dirapin dong, gue cuma bilang dirapin doang. Rapin aja dia. Jadi keritingnya dia udah bagus ini. Nanti gue keritingin lagi nih, Mas. Keritingin lagi nih makin oke kok. Terus setelah finishing, yep, setelah dicuci kita pakai ini tadi ya. Ini yep, gue padahal gue bawa juga, Mas. Gue bawa di tas gue ada yang water base. Okay. Ntar gue ambilin. Kalau nggak percaya. Oke. Nih. Oh iya. Tuh, ya kan? Oh iya bener. Sampai segala brewok yang gue bawa. Tunggu deh. Nih. Nah ini brewok, siap. Nah ini nih. Nah ini lu pakai ini kita gua yang... Kita belum ada nih kebetulan nih. Belum ada? Belum ada nih. Ntar taruh sini aja boleh. Iya boleh. Ini si oil base nih, lu pakein gue. Dalamnya apa nih, Mas? Ini mah bener oil base ini. Bener oil base. Bener kan? Iya. Nah kalau gue biasanya pakai water base. Ini gue pakai yang oil base. Iya. Dan ya udah sekali lagi nanti gue tulisin terus di sini alamatnya, kalian bisa ya gue rekomendasiin banget potong sama Mas Reja ini udah deh, kece banget. Dan Golden Hair Studio juga silakan disikat. Daerah mana nih, Mas? Daerah Lebak Bulus. Lebak Bulus, murah deh. Gue mau foto-foto dulu sebelum kemalaman. Oke, kalian dipraktekin dan jangan lupa main kesini supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, amazing, and you just have to live it. Thank you, Mas.